Wis, keren. Ini bagian belakang, roda belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Pisau Bawang. Hari ini aku akan membuat lampu untuk sepeda butut punya anak. Di sini saya membutuhkan baterai Li-ion bekas dari power bank dan juga lampu ini untuk lampu depannya nanti bekas dari lampu emergency ya, mau dipotong di bagian sininya. Kemudian wiring dari sebuah lurus rambut ini ya. Kemudian di sini ada lampu LED warna-warni. Nah, ini untuk ditaruh di bagian belakang mungkin ya nantinya. Ini adalah bekas dari lurus rambut tadi. Kemudian di sini ada panel surya bekas dari kalkulator. Saya akan merangkainya di sini supaya nanti bila tidak dicas maka akan terisi oleh panel surya ini. Oke, lanjut di pembuatannya saja. Saatnya penyodoran baterai. Oke sobat semuanya, alhamdulillah perakitan dari lampu utamanya dari bekas lampu emergensi sudah selesai. Begitu juga panel surianya dan juga lampu belakang, lampu LED kedap-kedip ya. Ini lampu emergensinya sudah terangkai semua seperti ini. Oke, sekarang penutupan dari rangkaiannya ini ditutup, mudah-mudahan masih bisa. Oh, agak sempit, tidak masalah, dikasih solasi bening saja, lakban bening ya, karena mungkin ada kabelnya ya, sini terganggu. Oke sobat semuanya, rangkaian lampu emergency dan juga panel surya, ini panel suryanya ya. Kemudian di sini ada bekas power bank dan juga ini lampu untuk kedap-kedipnya LED bagian belakang sepeda butut. Rangkaian lampunya untuk anak tercinta ini sudah selesai. Ini lampu emergensinya dipasang di depan jadi lampu utama. Nah, kemudian di sini ada panel surya, ini berfungsi ya, bukan hanya aksesoris. Dan juga di sini letak power banknya. Ini terisi oleh panel surya ini atau bisa juga menggunakan casan HP. Dan juga di sebelah sini lampu LED-nya. Saya akan coba matikan lampu ini, lampu di rumah, maka akan terlihat lampunya nanti menyalanya. Oke sobat semuanya, lampu LED lampu utamanya ini sudah selesai, panel suryanya sudah terpasang, power banknya sudah ada dan juga lampu LED-nya kedap-kedipnya ya. Kita akan coba nyalakan lampunya. Wih, keren. Ini bagian belakang, roda belakang. Wow, ini bagian depan. Oke, tuh. Mantap kali jos untuk anak tercinta sepeda butut. Mantap, sudah.